Halo semuanya, kembali lagi bersama saya ini PD18. Banyak yang bilang si X-Lambert Slenderman itu pertama kali di penampakan itu pada tanggal Juni 10 tahun 2009 kan. Kalau kalian berpikir kayak gitu, selama ini kalian udah tertipu. Jadi sebenarnya sih penampakan pertama itu pada tanggal April 7 tahun 1996. Kalau kalian nggak percaya, silakan kalian lihat video ini. Cowok ini Slenderman ya. Ini pasti ini Slenderman. Kalau bukan Slenderman ini apa? Masa genderuwo? Nah, menurut aku sih ceritanya, Jadi ada orang pria, seorang pria Yang lagi jalan ke desa. Dia pun ke hutan dan dia menemukan rumah karena penasaran sangat tinggi. Akhirnya dia ke rumah. Setelah itu orang itu melihat sosok bayangan Slenderman. Setelah itu sih orang itu sih langsung kabur. Tapi sih memang sih kita gak melihat dia kabur, bukan menghilang tidak pernah ditemukan kembali. Buat yang bilang salah dan itu ya salah lah, itu pas dikit lah, bukan tidak ditemukan kembali ya. Memang sih orang ini tidak pernah ditemukan kembali pada di video ini. Nah jadi dia mau bunuh diri dengan dibakarnya sendiri. Setelah itu sih tidak pernah ditemukan kembali sampai saat ini. Semoga aja cepat ditemukan ya, supaya dimakamkan. Kalau tidak mah akibatnya itu sudah dihitung lah. Semoga aja lekas ditemukan ya. Amin. Apa dia? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu